kita agak punya waktu untuk membahas. Kenapa? Sudah. What are you doing? Ditunggu apa? Ya. Oke. Okay. Mungkin sambil jalan Pak Tony nggih. Nggih. Baik. Saya mengantar aja ya. Oke. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wahyudi di Jakarta. Salam sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Yudi. Sama Bu. Kelihatannya. Pak Urianto bersama tim di Surabaya juga alhamdulillah, moga-moga tetap sehat. Kita kemudian di Sampang, teman-teman dari UPD, Pak Asisten, terima kasih kehadirannya, dan teman-teman UPD, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah, di tengah-tengah bulan Ramadan ini, kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk tetap beraktivitas. Senyampang kita menjalankan ibadah puasa, juga dalam kondisi yang agak berbeda dengan hari-hari lainnya, tapi insya Allah, apa yang kita laksanakan ini menambah, kehusukan kita ya untuk menjalankan ibadah puasa. Kali ini tahapan kita memang kemarin agak sedikit terganggu nih Pak Urianto ya, dengan adanya PB, dengan adanya COVID dan sebagainya. Oke, kali ini kita akan membahas laporan akhir dari kegiatan penyusunan kawasan, pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Trunojoyo. Tadi sudah saya sampaikan bahwa secara anggaran gitu, alhamdulillah ini juga kita tetap lanjut karena ada beberapa, hampir semua kegiatan kita, kajian-kajian kita di Bablitbangda ini semua kita cancel karena ada kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pada kesempatan hari ini nanti mungkin Pak Urianto bersama teman-teman tim dari ITS akan menyampaikan laporan akhirnya. Nanti juga ada Pak Edi dari Pelabuhan Berantai yang akan memberikan tanggapan-tanggapan terkait penggunaan laporan ini. Jadi pada intinya bahwa kami ingin laporan ini nantinya memang betul-betul implementatif, sudah terukur sesuai dengan daya dukung lahan yang ada, kemudian dapat memberikan rekomendasi tentang arahan pembangunan infrastrukturnya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pelabuhan Tajen ini, yang kemudian juga kita dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memang harus kita lindungi gitu ya, karena di sekitar pelabuhan ini memang banyak kawasan yang memang harus kita lindungi, baik kawasan mangrove, kempunian ada kawasan sempadan pantai dan sebagainya. Nanti mungkin kalaupun ada masukan-masukan, mohon nanti juga ini menjadi bahan untuk penyempurnaan, gitu Pak Urianto. Betul, insya Allah. Terima kasih. Jadi itu gitu yang nanti kita selesaikan hari ini. Semoga betul-betul paripurna, kemudian memang betul-betul nanti bisa kita laksanakan, kita implementasikan pada semua perangkat daerah yang ada di Sampang. Baik, mungkin itu. Mungkin sebelum kami nanti membahas, gitu, sebelum ada paparan dari ITS, dari Pak Asisten menyampaikan arahan-arahan yang terkait dengan nanti akan dituangkan di dalam dokumen laporan akhir ini. Kami persilakan, Pak Tony. Saya mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang di sana Pak siapa? Di Surabaya? Pak Urianto, Pak. Ya. Okay. Pak Wahyudi, wah, kelihatan sekali. Pak Wahyudi ini, Pak Wahyudi Jakarta. Okay. Sehat semuanya, siap, Pak. Ya. Pak. Siap, Pak Tony. Terus siapa lagi, Pak? Saya Arwi, Pak. Pak Adi. Saya Solihin, Pak. Pak Solihin, Kelautan, Pak Arwi, PWK. Ada lagi Mbak Firda, PWK. Firda. Oh, iya. Pak Yudi juga, ya.
Pak Yudi, saya terus terang bangga sekali kita bisa bertemu ya, walaupun dengan situasi seperti ini semuanya ada hikmahnya Pak Ibu sekalian. Mudah-mudahan agenda pagi hari ini bisa betul-betul memberikan kontribusi untuk kemajuan Sampang. Dan ini kebetulan alhamdulillah Pak Edi, Kepala Branta, Pelabuhan Branta, hadir Bapak sudah. Nah ini yang baru. Siap-siap. Masih segar. Jadi kita melakukan kajian ini intinya memang mau mensinergikan ya antara perencanaan pengembangan Pelabuhan Branta dengan kawasan ya, kawasannya yang menjadi tanggung jawab kita juga. Nah, untuk itu saya berharap nantinya kita bisa saling memberi masukan ya untuk kelengkapan ini. Wabil khusus Pak Edi mungkin bisa memberikan masukan yang cukup signifikan sehingga saling mengisi. Dan ada nilai tambah untuk masyarakat khususnya dan juga pemerintah pada anu wabil khusus itu. Nah, untuk itu biar tidak terlalu berlarut, saya persilakan diawali. Mungkin Pak Edi juga perlu ini Pak Edi menyampaikan hal-hal yang pokok. Monggo Pak. Monggo Pak Edi, dipersilakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf agak terlambat. Pelabuhan Trunojoyo Tadan untuk kelengkapan dokumen alhamdulillah sudah lengkap Bapak Ibu sekalian. Karena RIP juga sudah selesai, DED juga sudah, dokumen-dokumen juga sudah lengkap. Nah, ini kita butuh setelah peresmian Pelabuhan Trunojoyo tanggal 30 November 2019 oleh Pak Menteri, kita sudah diperintahkan untuk melengkapi beberapa infrastruktur, salah satunya yaitu dermaga pelengsengan. Dan itu juga sudah dituangkan dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2019. Kita sekarang dalam rangka kajian untuk bikin DED. Nah, kaitan dengan perlu kami sampaikan, alhamdulillah sampai dengan hari ini operasional Pelabuhan Trunojoyo Tadan rata-rata dalam tiap bulan sudah disinggahi kurang lebih 40 kol kapal. Wow, ini butuh dukungan kita Pak. Bagus, Pak, dengan pemerintah daerah, karena terus terang adanya pelabuhan itu dibutuhkan daerah untuk mensupport kebutuhan dari kapal minimal itu. Dan untuk penumpang yang kita butuhkan adalah dermaga pelengsengan dan terminal penumpang. Demikian juga untuk angkutan moda transportasi dari dan ke Pelabuhan Trunojoyo Tadan. Karena konsep kita ke depan, pelabuhan lokal yang di Tanglok untuk kapal penumpang sudah tidak kita rekomendasi dari aspek keselamatan pelayaran. Maka kita kepengen nanti semua kapal penumpang yang dari dan ke Pulau Mandangin itu lewatnya dari Pelabuhan Trunojoyo Tadan. Sehingga dibutuhkan transportasi darat dari dan ke Pelabuhan Tadan. Sementara itu Pak, nanti kita sambil diskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Edi, yang kita bahas sekarang ini memang pengennya kita pelabuhan ini ke depan itu yang pengembangannya. Kemudian kita akan mengambil manfaat buat masyarakat ya atas dibangunnya pelabuhan ini. Jadi kawasan di sekitar Pelabuhan Tadan yang meliputi Desa Tadan dan Desa Banjar Talela itu juga akan kita, yang kita kerjakan sekarang mau dibuat apa sih kebutuhannya nanti, sehingga ini menjadi suatu kawasan yang memang juga mendukung terhadap pelabuhan, juga kawasan kita nanti akan didukung juga oleh keberadaan Pelabuhan Trunojoyo Tadan ini. Jadi nanti yang akan dibahas di dalam dokumen ini adalah dari semua aspek gitu ya, berbagai aspek ketersediaan sarana untuk penumpang dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan pengembangan khususnya pengembangan ekonomi di wilayah atau di kawasan Pelabuhan Tadan ini.
Saya kira itu nanti saya mohon masukan-masukannya juga gitu Pak Edi, nanti saran-saran juga apa namanya dari peserta yang hadir di sini apabila ada yang memang perlu disempurnakan. Baik, mungkin Pak Yudi ini langsung kita berikan kesempatan ke ITS atau Pak Yudi mungkin ada yang perlu disampaikan dari Jakarta ini mungkin. Silakan Pak. Langsung ke ITS dulu aja Bu. Oh, biar siap. Kita tahu itu ya. Oke, Pak Yudi. Siap. Jadi monggo Pak Bismillahirrahmanirrahim. Paparannya Pak itu dan tim ya Mas Adi silakan. Oke, terima kasih. Bicara pertama nanti disambung semua tim. Oke, siap. Monggo, silakan Pak Ori, ini disiapkan sama Mbak Firda share screen-nya. Monggo Mbak Firda biar Pak Ori membuka. Oke. Alhamdulillah. Silakan Pak Ori mulai. Oke. Jadi ya Pak, jadi Madura. Jadi Madura itu perhatiannya dari pemerintah pusat besar sekali Pak. Akhir-akhir ini mudah-mudahan ke belakang atau ke depan makin baik lagi. Salah satunya Perpres nomor kemarin 80 tahun 2019 itu salah satunya Gerbang Kertasusila. Salah satunya gerbang itu mestinya kan banknya tidak hanya Bangkalan tapi kan juga Madura. Kemudian yang kedua, mumpung ada Pak Wayu, mumpung saya ingat, ada Bretan Winapolitan dari provinsi seluruh Jawa Timur, itu ada dana 1,7 T, yang salah satunya Madura itu dapat 800 miliar, Pak. Kalau dibagi 4 aja kan paling kan 200 miliar untuk masing-masing kabupaten. Itu yang besarnya gitu, Pak, supaya ada motivasi aja. Kemudian tadi menimpali dari Pak Edi dari Sabandar, Seberanta itu alhamdulillah sudah 40 kali setiap bulan Pak ya, ada rute ferry ke Probolinggo ya Pak. Itu luar biasa. Cuma kemarin kita melihat bahwa fasilitasnya ferry kan masih minim sekali Pak. Sehingga orang naik atau turun ferry atau kendaraannya enggak tahu apa sudah ada kendaraan apa itu roda 4, roda 2 atau masih penumpang saja. Mungkin saya belum melihat realitasnya, mungkin nanti Pak Edi. Tapi memang intinya kan untuk memakmurkan kawasan sekitar pelabuhan, itu kan interaksi Pak, mana yang dulu yang makmur. Kawasannya sekitar pelabuhan itu yang makmur atau pelabuhannya dulu yang makmur. Gitu. Jadi memang dua-dua tadi harus kita bangun bersama-sama, kawasannya kita bangun sekitar pelabuhan, juga pelabuhannya sendiri Pak yang harus seharusnya kita bangun. Nah ini Pak Edi nanti mungkin banyak apa itu kita koordinasi. Kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Nyono Pak dari Kepala Dinas Perhubungan. Sebelum dilantik kita juga ngomong masalah ini, masalah pelabuhan Sukonojoyo atau Taden ini. Mungkin begitu dulu ini sudah siap Pak. Oke. Okay. Ini siap Pak. Okay. Tolong next. Next Pak. Oke Pak. Entar Pak. Ini dari video, ini foto, mestinya ada videonya ini, dari drone, Pak. Kita drone dari ujung Politeknik Poltera sampai ujung SPBU di Bandar Talela, di timurnya. Jadi ini kawasan yang kita bahas itu kita drone semua. Kita pakai video, itu tapi nanti. Kalau mau video, ini mungkin terlalu lama. Pak Ori, drone-nya di bab 3 gambaran umum, Pak Ori. Atau saya mulai dulu Pak Ari. Iya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian di dunia maya. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, yang menjadi latar belakang pengembangan kawasan sekitar Trunojoyo ini ada 5. Yang pertama adalah Undang-Undang tahun 2003 tahun 2014 yang merubah kewenangan daerah provinsi berada di perairan. Awalnya dulu 2015 saya masih ketemu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sampang. Kemudian juga ada pembagian urusan pemerintahan daerah dan provinsi serta kabupaten. Itu tentang PP nomor 38 tahun 2007. Selanjutnya ada RZWP 3K Provinsi Jawa Timur yang disusun berdasarkan RZWP kabupaten-kabupaten, termasuk punyanya Kabupaten Sampang. Ini diperdakan
nomor 1 tahun 2018. Ada RT RW Sampang, Perda nomor 7 tahun 2012, dan RDTR Camplong yang menunggu untuk diperwalikan. Selanjutnya, Mbak Widya. Dari kondisi existing itu, nah, selain itu juga ada master plan Pelabuhan Sampang tahun 2009, di sana mempermudah arus distribusi barang dan penumpang baik dari Sampang ke Pasuruan, Sampang ke Probolinggo, dan Sampang ke Situbondo. Next. Selain dari sektor transportasi juga terdapat kondisi existing, pertumbuhan ekonominya sekarang Bapak Ibu sudah ada hotel, sudah ada apa itu pergudangan, sudah ada pendidikan, sektor perkotaan pariwisata, serta logistik seperti Western Junior dan JNT di lokasi existing. Selanjutnya, kondisi-kondisi dasar hukum ini ada rinci, yang penting kita sudah masukkan yang spasial, baik itu RT RW, RZWP, dan yang sektoral. Next. Nah, rincian tadi yang disampaikan tadi, sepakat dengan sampaikan Ibu Ani, bahwa ini menjadi arahan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan Pelabuhan Trunojoyo untuk mengantisipasi berkembangnya kawasan dan berkembangnya fungsi Pelabuhan Trunojoyo. Itu yang menjadi sasarannya. Di bab 1 kita tutup dengan lingkup kegiatannya. Silakan. Nah, bagian kawasan di sekitar Trunojoyo ini merupakan bagian wilayah BWP, bagian wilayah perencanaan dari RDTR Camplong. Jadi Bapak Ibu, kita tidak melepaskan diri dengan rencana yang di atasnya. Dari RT RW ada perkotaan Sampang dengan wilayah sampai pengaruh ke Camplong. Di Camplong ada 5 BWP, ada BWP Dharma Camplong, ada BWP Tanden, ada BWP Sejati, ada BWP Dharma Tanjung. Kita berada di BWP 1 yang merupakan kawasan cepat tumbuh Pelabuhan Trunojoyo. Next. Ini Bapak Ibu, di sistematika dokumen bab 1 ketentuan umum ada kajian pustaka, gambaran umum, ini hasil ngedrone dan survei primer serta survei instansional, ada program bangunan lingkungan yang diterjemahkan dari RDTR, ada rencana umum yang menjadi isi dari kegiatan kami, dan rencana investasi sampai dengan regulasi dan pola penguasaan. Di bab 1 itu, di bab 2 lebih melihat bagaimana kawasan tumbuh karena growth pool. Silakan. Jadi ya sebelumnya di RPJM-nya provinsi itu ada yang poin keempat itu ada kemudahan akses, dan Bapak Ibu saya pernah rapat di Bapeda provinsi itu memang Madura sekarang lagi getol-getolnya ada 2 program akses. Yang pertama adalah revitalisasi rel, tapi mungkin agak sulit. Tapi yang kedua ini yang potensial, ada Tol Madura. Itu di akhir tahun 2019 sudah diwacanakan itu. Next. Ini kawasan strategisnya masuk di Agropolitan Madura. Selanjutnya. Nah, dari teoritis pengembangan, fungsi yang dikembangkan di Pelabuhan Tandan di Pelabuhan Trunojoyo ini memungkinkan permintaan adanya berkembang kawasan perdagangan, perumahan, permukiman komersil. Terus di ini juga sudah melewati apa itu bottom up dari FGD 1, dari SKPD, SKPD sektoral punya kegiatan apa diantisipasi, diakomodasi di sini. Selanjutnya. Next, Mbak. Konsep grupul tadi sudah saya sampaikan. Harapannya kemarin berdasarkan diskusi dengan tim leader Pak Solihin, harapannya kawasan-kawasan di utaranya Pelabuhan Trunojoyo juga berkembang yang meningkatkan optimalisasi fungsi dari Pelabuhan Trunojoyo. Next. Berkembang kawasan Minapolitan di 3 titik Bapak Ibu. Yang titik pertama di PPI Dharma Camplong, yang titik kedua di sekitaran selatannya Tanglo itu di daerah Tandan, juga di sentra industri kecil Minapolitan itu di sekitaran Banjar Talena. Sudah ada juga tertuang di
DTR-nya Kota Camplong. Selanjutnya, tata laksananya kita akan melihat komoditas apa, terus tersedia pelabuhan, dan ini sudah sesuai dengan kondisi existing. Bagian bab 3, untuk memahami kondisi existing, kita akan lihat dari udara mana-mana yang mendukung kawasan kita. Sudah? Di video kan? Terusnya nggak bisa menyeluruh ya? Kita mulai dari ini Bapak Ibu, yang pom bensin itu di sebelah kanan tuh ada menara itu masjid Sirojur Rahman itu. Sebelum masuk ke Bebek Songkem. Itu kiri itu pelabuhan Raden, pelabuhan Trunojoyo gitu. Iya. Yeah. Yang pelabuhan kiri itu luas, kelihatan kecil di pintunya. Yeah. Pelabuhan Trunojoyo. Iya. Yeah. Videonya nggak bisa jalan, Pak Yuda? Oh, jalan, silakan dijalankan. Nah itu, Bapak Ibu, ada data juga dari RTDA Camplong sambil melihat video ini. Salah satu yang menjadi masalah adalah munculnya reklamasi di sepanjang pantai. Itu juga di kajian ini. Dalam struktur ruang PPK Camplong ini ada memiliki peran pusat pemerintahan, pusat pelayanan sosial. Kawasan ini menjadi strategis karena dekat sekali dengan perkotaan Sampang. Nah, di sini juga ada jalan nasional, terus ada pariwisata ke arah apa itu Pantai Camplong, sehingga ke depannya diyakini menjadi kawasan cepat tumbuh, dan ini masuk ke dalam FS2-nya LDTR Kota Camplong. Selain itu, perlu segera diatasi maraknya reklamasi yang tanpa izin itu. Ah, idenya sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa serta-merta menghilangkan atau mengembalikan fungsi reklamasi ke mangrove. Nah, prinsipnya kita perlu tetap ke arah jalan aja, Mbak. Pelabuhannya sudah selesai aja. Videonya mengarah ke jalan raya. Jauhnya itu 1,8. Jalan, Mbak. Nah, jauhnya. Nah, sekarang ke barat. Pantai. Okay. Ya. Itu sampai perkiraan ada dimungkinkan reklamasi. Hal ini juga dimuat diakomodasi di RZWP 3K Jawa Timur. Reklamasi diperbolehkan untuk penyediaan prasarana untuk peningkatan fungsi ekonomi, termasuk yang diperbolehkan dalam Perda nomor 1 tahun 2018 itu yang di Tuban dan di Surabaya. Ini yang Bapak Ibu Presani itu adalah ini Bapak Ibu. Kawasan sebelum Polterra. Ini ada mangrove tipis. Belum berPolterra, Pak. Ini masih jauh di timur. Ini di timur. Ini juga barat kan? Nanti ini yang tadi nih masih ada itu ini ada masjid. Di blok-blok ya di Penjata Lela toh. Iya, Pak. Ini yang kelihatan banyak lahan kosong, yang artinya sebelah kanan banyak lahan kosong, sebelah kiri banyak yang belum kena reklamasi liar, yang sebelah kiri itu banyak kosong, nanti kita usulkan untuk jadi waterfront city itu, Pak. Nanti di belakang ya. Terus, Mbak. Nggih, Bapak Ibu. Di wilayah intern kita ini mulai banyak mangrove. Wilayah dibagi ke dalam 4 blok. Ya. Nggih. Terus yang mangrove ini kita pertahankan, Bapak Ibu. Bloknya apa aja? Blok 1 itu ada di nggih. Blok 1 itu ada campuran di bagian baratnya punyanya Tandan. Pas di atasnya Pelabuhan Trunojoyo itu, blok 2 itu menjadi kawasan penyangganya Pelabuhan Trunojoyo. Kemudian kawasan blok 3-nya itu samping timurnya, iya kawasan industri KI.
di samping kirinya Labuan Trunojo masih menjadi kawasan industri, ada SKIM, Sentra Industri Kecil dan Menengah. Baru di sebelah timurnya lagi, di Banjar Talela itu ada kawasan campuran. Nanti detailnya ada di bab 4. Ini yang kerapatan tinggi ini kita pertahankan sebagai green bed-nya mangrove di Kabupaten sebelah Sampang. Ya. Ini juga sudah masuk cadangan konservasi RZWP 3K Provinsi Jawa Timur. Ini Poltera terakhir, sebelah kiri. Poltera sebelah kiri. Poltera. Next Mbak ya. Ke terus. PPT saja. Terus-terusan. Bisa Mbak Firda. Nah, ini next ada di sebelah lintang selatan selanjutnya. Bloknya mana bloknya? Blok. Terus aja lah. Ini bloknya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terus, aja blok. Demografi ini kita ada 6.000 sampai 5.000 di Banjar Talela. Ini data-data yang kita dapatkan dari Camplong dalam angka 2019. Lama. Next Mbak, ini yang data awal terus, forecasting. Nah, ini menunjukkan sudah ada industri baik apa itu sedang 18. Maupun kecil di blok kita. Ada tandan itu ada industri satu di Banjar Talela itu menjadi kawasan sentra industri kecil. Juga ada kegiatan apa di minimarket itu sudah tumbuh, ada sentra emas di situ. Selanjutnya, selain kegiatan industri juga ada perkembangan perumahan yang ini selanjutnya Mbak. Ekonomi ada minimarket sudah, ada restoran juga berkembang di situ. Selanjutnya ini ada fungsi logistiknya juga berkembang. Nah, kerawanan bencana memang ada sedikit abrasi, terus ada bencana kekeringan kalau dicek di Inaris, tapi itu juga apa ini kecil sekali mungkin ini ya. Selanjutnya kondisi-kondisi existing ini harapannya kalau Bapak Ibu ada per 2019 ada yang baru nanti kita bisa masukkan lagi. Nah, kawasan ini punya potensi 4. Yang pertama adalah lokasinya strategis. Punya link ke Bangkalan sampai ke Sumenep, juga punya link ke utara. Nah, ada bayangan kalau bisa punya link ke utara, pintu masuk pariwisatanya bisa double, selain masuk Surat Suramadu bisa masuk lewat Probolinggo ke arah Sampang. Limpahan dari yang Bromo Tengger Semeru. Juga tadi sudah sampaikan oleh Pak Ori, ketersediaan lahan yang relatif besar. Dari data KP2B dan LP2B itu, belum ada, kami belum cek lagi ya, poligon yang ada di selatan. Rata-rata poligonnya LP2B itu ada di utara. Selanjutnya. Alokasi, nah, daerah ini menjadi apa itu kawasan yang siap diinvestasikan berdasarkan kelengkapan fasilitas. Selain itu juga ada potensi pariwisata yang memang sudah existing, wisata kuliner itu sudah ada juga di sana. Lanjutnya. Itu tadi Bapak Ibu kondisi existingnya. Pada tahapan ini memang belum maksimal. Terus arahannya sebenarnya ada pada tahapan diimplementasi. Di ITBX-nya RDTR Camplong itu, apa-apa yang dibolehkan itu ada kita masukkan ke zona kita. Yang di X yang tidak diperbolehkan, misalnya limbah dan pengolahan limbah dan sebagainya itu tidak kita masukkan. Jadi apa-apa yang kita akomodasi adalah apa-apa yang diperbolehkan sesuai dengan arahan RDTR dan kondisi existing yang terus berkembang. Itu tadi di kondisi gambaran umum. Selanjutnya. Ini program bina lingkungannya, ini ngecek saja Bapak Ibu. Tadi sudah ada RZWP Jatim, RZWP Camplong. Nah, ada kemungkinan di kawasan tadi berkembang industri di utara jalan itu, di Jalan Talang, Jalan Tandan juga. Di selatan itu juga berkembang perdagangan jasa. Kemudian juga sudah ada tadi investasi di industri sedang. Perlu ada semacam program infrastruktur yang mengakomodasi, yang mengantisipasi kalau pelabuhan Tandan itu apa itu berkembang optimal, semacam outering itu. Terakhir juga ada
pengembangan kawasan metropolitan yang mengakomodasi keberadaan operasional pelabuhan. Next. Ini sesuai dengan existing Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan. Nah, kenapa ada wilayah yang masuk ke wilayah sekitar Tandan tetapi tidak Hamparan, ada di Dharma Jamplong? Karena itu ketersediaan prasarana di laut. Jadi ada kemungkinan nelayan di Tandan dan Banjar Talela itu jualannya ikannya ke PPI Dharma Jamplong. Next. Ini sesuai dengan kondisi existing. Konsep usulannya Bapak Ibu ada metropolitan, terus pengembangan ini sudah sesuai dengan RZWP, juga ada trayek yang sekarang sudah ada ke Mandangin, ke Probolinggo, ke Pasuruan, dan ke Situ Bondo, kedepannya seperti itu, dan jadikan sebagai hulu perkembangan Trunajaya. Next. Ini tadi posisi pelabuhan Tandan, pelabuhan di selatan. Kalau di barat, ini ada TPPI, TPBU, terus ada Jamplong, TPI, next. Terakhir di kegiatan yang diakomodasi ini, di fungsi utama ada pengembangan kegiatan fungsional pelabuhan, ada poltera, ada fungsi-fungsi pengumpul yang melayani kegiatan perdagangan dan migas, dan dikunci dengan kawasan cepat umum. Keempat akan disampaikan oleh Pak Solihin. Monggo Pak Solihin. Mungkin Pak Arwin dulu aja Pak. Bapak Imam. Oke. Okay. Di rencana umum Bapak Ibu, silakan. Next Mbak. Pak Ori, rencana umum ya. Monggo. Oh ini. Existing. Detailnya. Sama rencana. Iya detail. Detailnya Bapak Ibu. Ya, detailnya Bapak Ibu, ada luasan-luasan yang kami detailkan dari BWP Tandan itu sekitar 123 hektar. Di sana masih akomodasi hutan mangrove, ada C1, nanti akan ada peta yang menjelaskan masing-masing blok ini. Di blok 2 pas di atasnya pelabuhan ini kita usulkan ada apa itu kawasan industrinya, ada kawasan pergudangan. Kawasan industri belum kami poligon karena akan mendengarkan masukan di rencana RT/RW-nya Kabupaten Sampang 2012-2032 itu ada di utaranya Banjar Talela itu. Terus blok 21 itu adalah perdagangan dan jasa serta sentra industri. Ini mengakomodasi metropolitan. Yang blok 22 itu ada SPU skala kecamatan dan campuran. Kita detailkan dengan di petanya Bapak Ibu. Next. Ini pembagian bloknya tadi yang langsung terpengaruh kawasan pelabuhan Trunajaya. Selanjutnya. Bapak Ibu. Kondisi asisten sudah ada poltera di ilustrasi, depan ya. Poltera nggih. Di depan poltera ini sudah berkembang kawasan perumahan. Tapi kita masih apa itu akomodasi di agropolitanya di PL1 itu. Terus panjang jalan itu ada kawasan campuran perdagangan dan permukiman. Biru-biru. Di biru tadi Bapak Ibu. Nah, yang diusulkan di blok berikutnya. Diusulkan ada semacam reklamasi, itu adalah pas di blok 1.2. Ini Bapak Ibu. Triggernya adalah sudah ada rute ferry, terus nanti akan ada harapannya peningkatan frekuensi dari poin 1 dan 2 ini nanti akan berkembang ke arah penumpang yang dari Tandan tadi masuk ke Pelabuhan Trunajaya. Ini perlu pembangunan dermaga khusus ferry. Posisinya ini di samping thruster assisting dengan kedalaman 3 meter ini. Ini ilustrasinya. Nanti kita mohon masukan dari Kepala Pelabuhan di Berantas. Ya. Next. 2.1 masih di sekitaran pelabuhan. Existing sudah ada 23 industri kecil. Juga sudah ada
sentra perdagangan, juga ada permukiman. Di lihat ada kegiatan. Next. Birda. Dua-dua. Di blok 2. Nah, terus blok 2 sebenarnya Bapak Ibu wilayah kangnya sangat ada kebanjar talil wilayah yang dari kawasan di 2/3 rumah dengan pemerintah sedang. Terus yang K2 ini ada perdagangan jasa, juga ada kemudian juga termasuk pergudangan di sini nih. Existing sudah ada depo. Bagian 1, 2, 3, 4 blok. Selanjutnya. Itu tadi ada tambahan yang di PPI Campur. Yang ini wilayah terpengaruh fungsi di Minapolitan. Selanjutnya. Dari kelima blok tadi masih dimungkinkan itu menasalkan fungsinya menjadi penunjang pelabuhan daya. Misalnya di perang untuk apa ini green belt. Dimungkinkan bahkan green belt itu ada sepanjang 800 meter di samping waterfront center. Oke, yo. Green belt-nya tuh. Oke, ini dalam Ibu sebenarnya. Yeah. Next, Mbak. Yang next ketiga slide selanjutnya lagi. Nah, ini ilustrasi Minapolitan. Kita ada model-model Minapolitan yang kena, tetapi itu fit in cocok dengan punyanya Sampang. Jadi Bapak Ibu, kegiatan realnya setelah ini itu ada semacam lima yang menjadi usulan kami. Yang pertama adalah ada RPIJM, ada RP2 tulislah ini. IJM. Jadi ini ada kawasan industri itu. Kawasan industri di depannya pelabuhan. Pelabuhan Ojoyo. Nggih. RPIJM di depannya Poltera. Ada outer ring road. Iya. Nggih. Terus Minapolitannya juga ada waterfront city. Ya. Okay. Next, Mbak. Sama untuk rencana investasi? Pengembangan ferry, pelabuhan ferry. Iya, yeah, Pak. Tambah satu ini, Pak Rui. Pak Urianto, Pak Arief. Mungkin nanti yang rencana investasi ini dengan pola kerjasama dan sebagainya, mungkin nanti itu kan hanya tambahan untuk skema ya, skema kita berinvestasi. Yeah. Iya. Cuma iya betul. Yang perlu kita bahas inti dari rencana pengembangan kawasannya ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi bahwa saat ini mungkin pelabuhan Turun Sungai Tadan ini adalah pelabuhan pengumpan lokal, tapi ke depan bahwa pelabuhan Turun Sungai Tadan ini akan menjadi pelabuhan multifungsi. Yang artinya juga untuk tidak hanya sebagai untuk penumpang, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan, bahkan service nanti juga bisa dilaksanakan di pelabuhan Trunojoyo Tadan ini. Maka sebetulnya dari rencana pengembangan kawasan nanti mungkin ada beberapa tadi disampaikan oleh Pak Arief, ada beberapa yang memang sangat kita perlukan dalam rangka untuk mendukung operasional pelabuhan Tadan sendiri gitu, dari itu operasionalnya gitu. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Edi bahwa saat ini mungkin trayek untuk ke luar daerah ya ke Probolinggo dan sebagainya belum begitu tinggi, tapi nanti ini perkiraan kita karena masyarakat kita itu jalurnya dari Madura itu ke Pantura, ya, ke
kawasan Lumajang, Probolinggo dan sebagainya itu cukup tinggi, ada ya. Kemungkinan juga nanti masyarakat akan semua menggunakan fasilitas ada di pelabuhan Trunojoyo. Maka yang diperlukan tadi mungkin yang paling dekat dengan kawasan itu mungkin adalah subterminal. Subterminal yang di mana subterminal itu nanti yang akan bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat dari terminal induknya Sampang sampai di terminal misalnya dari orang dari Ketapang gitu ya. Dia harus ke terminal induknya Sampang, kemudian dia harus ke terminal subterminal pelabuhan. Itu juga tadi saya kok belum gitu ya, kawasannya seperti itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga nanti sebetulnya yang harus saya nggak tahu ya apa ini masuk di perjas gitu ya. Tapi mungkin lebih didetailkan lagi bahwa nanti sebetulnya di dalam kawasan pengembangan pelabuhan ini ada kemungkinan juga tentang akomodasi gitu. Akomodasi yang diperlukan juga ada kemungkinan memang masyarakat itu tidak karena pengangkutan ferry itu nanti ada misalnya ada jeda dan sebagainya sehingga diperlukan akomodasi bagi masyarakat yang memang mau perjalanan dan sebagainya dari jauh seperti itu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lain dari operasional pelabuhan itu juga yang harus nanti harus dituangkan di dalam rencana pengembangan kawasan ini sehingga ketika nanti ini kemudian RIP pelabuhan sudah selesai, ketika nanti akan berubah fungsi, pengembangan fungsi dari pelabuhan Taden ini sudah dimulai, kita sudah tidak lagi karena sudah terakomodir di dalam rencana pengembangan kita seperti itu. Mungkin arahan-arahan pengembangan kawasannya nanti lebih spesifik gitu ya. Spesifik apa-apa saja yang diperlukan seperti itu. Mungkin nanti masukan-masukan dari Pak Edi dan teman-teman yang lain dari Pak Asisten itu yang akan lebih bisa mendetailkan bahwa di dalam kawasan ini yang betul-betul yang kita butuhkan ke depan itu apa. Sehingga nanti waktu pengembangan kita sudah tidak lagi harus membuat kajian lagi karena sudah diakomodir di dalam kajian kita ini seperti itu. Informasi-informasi itu sangat perlu. Misalnya didetailkan lebih teknis gitu ya. Misalnya tadi kawasan perdagangan jasa itu apa sih di sana? Mungkin ada terminalnya, ada kemudian rekomendasi ke pemerintah daerah harus menyediakan moda transportasi dan sebagainya itu yang kita butuhkan nanti di dalam dokumen ini gitu. Saya kira itu nanti dari arahan tadi yang disampaikan oleh Pak Arief tadi ya secara garis besar memang arahan pengembangan kawasannya sudah, tetapi mungkin lebih detailnya nanti. Itu lagi. Gitu, Pak. Siap. Pak Solihin kemarin ada 14 fasilitas yang diusulkan itu. Mungkin Pak Solihin bisa. Bisa Pak Solihin untuk pelabuhan. Moga Pak Solihin. Yang mana itu, Pak? Untuk fasilitas pelabuhan yang diusulkan. 14 fasilitas pelabuhan yang diusulkan buat Pelabuhan Taden. Mungkin ada khusus ferry, mungkin ada dermaga khusus ferry. Sekarang kan belum ada dermaga ferry-nya. Terus ini orang penumpang naik turun ferry itu pakai apa, saya juga belum jelas itu. Pakai rem darurat atau bagaimana, kan gitu Pak. Masih sangat apa itu, belum tersedia itu. Jadi ferry-nya itu sebetulnya kan harusnya ada dermaga khusus ferry. Sampai hari ini kan belum ada itu dermaga khusus ferry itu. Jadi memang mungkin itu yang termasuk yang utama untuk disediakan atau diusulkan oleh pihak, mungkin dari pihak Sah Bandar juga ya Pak, nanti dari Pak Edi nanti usul ke provinsi atau ke pusat bahwa ada pelabuhan khusus ferry yang harus dikembangkan pada jangka pendek ini. Kalau yang pelabuhan yang sekarang ada itu dermaganya kan -6 Pak itu Pak. Itu kan sangat sangat dalam dan untuk rute-rute jauh sampai kawasan timur Indonesia sana. Memang idealisasinya dulu seperti itu, tapi kelihatannya kalau sekarang yang faktanya ya yang ferry itu yang kita kembangkan besar-besaran. Kalau kemarin saya usul juga ke mungkin saya sampaikan ke Pak Edi juga, kalau bisa itu kan ferry ini nanti seperti sampaikan Bu Ani itu menjadi pesaing daripada rute darat sama-sama dari Probolinggo menuju ke Sampang yang lewat Suramadu. Kalau Probolinggo, Suramadu lewat naik truk atau naik mobil kan
mungkin berapa jam ya? Mungkin 7-8 jam. Atau 6 jam. Kalau ini, kalau naik ferry bisa 4 jam namanya. Dari Probolinggo ke Sampang kan luar biasa, Pak. Ini ferry-nya bisa kalau saya usul juga bisa dimintakan subsidi itu, Pak Edi. Yang pertama, tarifnya. Saya perlu nambahkan sedikit, Pak, untuk ferry ya, 2019 ya, kemarin insya Allah sampai ya. 30 voyek, Pak. Jadi Probolinggo, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Tadan, Granta, Kalianget, Masalembu, Masalima, Keramean, itu trayeknya tetap Pak PP. Nah, memang sampai dengan hari ini dermaga Plengsengan itu belum ada dan itu sudah diakomodir dalam Kepres 80/2019 maupun di dalam RIP kita. Dan itu sudah perintahnya Pak Menteri Perhubungan untuk segera dibangun dermaga Plengsengan. Kita membutuhkan kedalaman di 5 meter aja, Pak. Di 5 meter. 5 meter, ya? Iya, karena trestle kita ini panjangnya 1,8, Pak. Ya. Jadi kita butuh shuttle, butuh ya. Transportasi darat untuk menyini, karena sampai bagaimanapun sana, untuk kenyamanan penumpang. Yang kedua, bahwa di Pelabuhan Trunojoyo ini sudah ada 2 lapangan penumpukan. Yang aset kita, asetnya Pelabuhan Ladan ini 15.000. Sementara ada 9.000 yang asetnya provinsi. Jadi untuk kegiatan sorbes, untuk kegiatan ini sangat-sangat cukup. Bisa ya. Nah, yang kita butuhkan sekarang, Pak, dengan adanya kegiatan ini, perlu saya sampaikan bahwa memang yang disampaikan tadi, kalau kita menggunakan lewat jasa transportasi laut, ini bisa menghemat separuh perjalanan. Jadi dari Tadan ke Probolinggo hanya sekitar 4 jam. Itu pun karena harus berhenti di Mandangin dan Gili Ketapang. Dan kemarin memang 2019 subsidi dari pemerintah provinsi, penumpang itu hanya 5.500, Pak, dari Tadan ke Probolinggo. Makanya yang kita butuhkan sekarang adalah yang disampaikan tadi Kepala Bapeda bahwa kita butuh subterminal untuk penumpang ini. Subterminal, Pak. Karena memang animonya lebih banyak di Sampang daripada di Pamekasan. Dan ke depan yang kita butuhkan, Pak, karena kapal semakin banyak, ada lagi di depan existing kita itu ada 2 oil company, Santos sama HMM. Nah, itu dibutuhkan bunker air dan minyak. Dan itu mau diakomodir di lokasi mana, itu harus tersedia di kawasan tersebut, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Mungkin saya menanggapi kelihatannya ini matching ini dengan apa itu mungkin ya nanti ke depan kita apa-apa yang harus kita lakukan gitu. Monggo nanti Bu Ani yang mengkoordinir bagaimana sebaiknya. Mudah-mudahan coronanya juga lekas selesai begitu. Untuk pelabuhan mungkin itu aja nggih. Nanti masukannya dari Pak Edi kita catat dan nanti mungkin kita koordinasi lanjut dengan panjenengan dengan Pak Edi. Siap Pak Edi nggih. Pak Ori, mau tanya sama Pak Edi juga nih, Pak. Apa ya? Itu kan yang bentuk threshold kita kan L ya, Pak Edi ya? L. Nah, L itu saya udah ke lapangan tuh kalau buat buat kita manuver kayaknya sempit tuh, Pak ya? Ya kayak di pelabuhan Beranta kan, itu kan manuvernya enak gitu. Betul, Pak. Memang diusulkan, ya. Memang kita juga ke depan, kalau nanti sudah kargo sudah masuk ke sana, maka kita akan teruskan menjadi T, Pak. Saat ini untuk kapal-kapal alat beratnya HCML maupun Santos ini kalau bermanuver susah, harus atret, Pak, harus mundur dia. Jadi kita kalau nanti sudah kargo, tongkang sudah mulai merapat di sana, maka kita akan usulkan untuk menjadi dermaganya menjadi T dan Insya Allah 2021 sudah ditetapkan alur pelabuhan, Pak. Jadi area labuh, area perbaikan, anchor, semuanya akan 2021 insya Allah sudah rampung. Itu 2021. Proyeknya distrik navigasi kelas 1 Surabaya. Jadi kedalaman yang saya perlu ralat, kedalamannya itu 6,5 sampai 7 meter, Pak. Di sana jadi cukup untuk semua kapal, untuk kapal-kapal supply dan ferry sangat cukup lah. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Yudi. Ya, saya kira. Ya, mumpung masih ada Pak Edi, Pak. Jadi
sambil ini aja. Usulannya, jadi ada yang kalau bahasa saya ring satu, Pak. Ring satu itu pelabuhan. Jadi kondisi existing yang ada sekarang dengan macam-macam kelebihan dan kelemahannya, tolong di itu Pak, baik, apa, Pak. Apa, gitu. Apa Pak Ori? Kita identifikasi. Kita ya, identifikasi gitu. Misalnya siapa, yang kalau usulan dari Bu apa Bu Hani itu ada sub dari pelabuhan, lalu untuk apa sekarang ini peri segala macamnya. Jadi di ring satunya itu kita maksimalkan dulu. Jadi kalau ring 1 itu sudah maksimal untuk jangka pendek apa dulu Pak? Kalau tadi kan Pak Edi bilang jangka panjang 2021 akan jadi T kan misalnya. Nah, jangka pendek itu apa dulu gitu. Baru kita langkah keduanya ke ring 2-nya Pak. Jadi ya, di kawasan mana yang ring 2-nya itu memang itu yang harus kita kembangkan gitu. Siap. Oke, monggo Pak, nanti coba kita ini kita lanjuti masukan-masukan dari Pak Edi, Pak Yudi, saya kira memang intinya dari pelabuhan itu, dulu. Okay. Pelabuhannya makmur, nanti kawasannya kan juga makmur. Dan rute, ada 30 rute tadi disebut Pak Edi, tadi sudah 30 rute, sudah luar biasa itu. Mungkin pelengsengan tadi Pak yang menjadi jangka pendek untuk Pak Yudi tadi. Pelengsengan itu menjadi apa itu, jangka pendek harus kita segera bangun karena tanpa itu nanti agak terhalang lah operasional daripada ferry. Mungkin begitu Pak. Nanti dananya dari mana monggo aja nanti koordinasi bagaimana baiknya. Mungkin itu Pak. Yang kedua yang juga dilanjutkan tadi kan dari Bu Ani untuk adanya angkot gitu Bu ya. Angkot maksudnya ada terminal angkot yang harus disediakan yang mungkin dari Ketapang pun kalau mau juga akomodasi ya, juga akomodasi hotel atau penginapan supaya ada jaga penginapan juga nanti coba akan kita detailkan Bu. Iya, monggo yang monggo dilanjut yang lain Pak. Pak Ayu mungkin kalau dari sisi metropolitan. Enggak tahu ini masih korelatif ya. Nggih. Seperti kalau ke depan ada proyek metropolitan banyak Pak Ayu seperti penginapan. Ada Pak di ini di box 1 itu. Jadi ada homestay, nah itu nanti di-upgrade minimal bisa sampai bintang 2 ke arah sana. Ini sebenarnya lebih detail adalah yang kemarin kita sudah sampaikan ada 14 permintaan fasilitas untuk meningkatkan 100% Pelabuhan Trunojoyo berfungsi. Monggo Pak Solihin. Iya, Pak Solihin mungkin. Baik Pak, terima kasih Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Saya ingin menambahkan sedikit tentang Pelabuhan Trunojoyo ini. Kalau kita lihat di RIP-nya Pelabuhan Trunojoyo, Pak, itu pengembangan jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang, itu sebenarnya sudah terakomodir di lahan milik pelabuhan, Pak. Termasuk adanya pelabuhan kapal penumpang atau pelengsengan tadi, itu juga sudah masuk di rencana jangka menengahnya RIP Trunojoyo, Pak. Di kedalaman minus 3 ya, kalau mungkin nanti bisa digeser ke minus 5 ya yang monggo nanti kita revisi itu. Kemudian betul kata Ibu tadi bahwa saya juga sempat berpikir ini arus penumpang yang akan meningkat terus di Trunojoyo sementara akses dari jalan utama ke terminal penumpang itu cukup jauh ya, hampir 1 kilo kalau kita lihat ya ke arah ke mana ke bangunan terminalnya itu. Dan itu kayaknya sulit kalau mereka harus jalan kaki dari terminal penumpang ke akses jalan utama. Sehingga memang salah satunya harus ada terminal atau subterminal yang kita masukkan ke dalam pelabuhan. Apakah nanti di dekat terminal penumpang itu ya. Yang itu jelas tidak masuk di dalam RIP-nya Trunojoyo, Pak. Pelabuhan Trunojoyo, dia di kawasan gitu. Kemudian yang kedua yang jadi sorotan juga memang pada saat Pelabuhan Trunojoyo ini berkembang, kemudian pergerakan orang dan barang itu makin meningkat sehingga perlu tempat semacam singgah ya. Kalau barang dia singgahnya di gudang, kalau orang kan singgahnya di hotel dan seterusnya.
Yang itu yang kemudian diakomodasi di kawasan atau di blok 112 tadi ya. Yang area pinggir pantai yang akan dijadikan sebagai blok Waterfront City. Waterfront City yang isinya adalah rekreasi atau pariwisata dan juga perhotelan di situ, Pak. Ya, termasuk rumah makan memang. Itu untuk ya, untuk mengakomodasi orang yang akan ke pelabuhan. Sementara barangnya kita akomodasi di daerah pergudangan di depan akses pelabuhan itu blok 21 ya. 21. Yang juga merupakan gerbang kawasan industri di situ, Pak, untuk pelabuhan. Jadi ya, semacam jadi nanti berhadapan antara pintu gerbang pelabuhan Trunojoyo dengan pintu gerbang kawasan penyangga di depan pelabuhan itu. Pergudangan. Jadi ada dua. Kalau di Surabaya itu kayak pelabuhan, kayak terminal Tambak Oso Wilangun dengan kawasan pelabuhan Teluk Lamong gitu. Jadi memang agak berhadapan. Ya. Monggo buat nih. Ya mungkin itu yang jadi saya. Kemudian yang perlu saya tambahkan juga terkait dengan pengembangan kawasan Waterfront City itu ya, ada lahan yang bagus sebenarnya di samping jalan sisi selatan yang di area mangrove yang gundul itu, Bu. Nah, itu yang secara legal apakah bisa kemudian kita membuat lahan di situ ya. Jadi mangrove-nya kita geser sebagai green belt ke arah tengah sedikit ya. Jadi di sisi jalan itu kita reklamasi untuk kawasan waterfront ya. Kemudian mangrove-nya nanti di depannya. Sementara mangrove-mangrove yang sudah rimbun yang pinggir jalan itu kita gunakan ya, untuk akses masuk ke wisata mangrove nanti kalau sudah rimbun semua ya. Jadi tidak ada penebangan mangrove existing gitu. Kita reklamasi pada lahan-lahan yang mangrove-nya hampir tidak ada, yang kosong. Dan itu sudah kita plotkan di blok 21 tadi, 12 tadi. Jadi ya, 12 ya. Sekitar pelabuhan. Terjauh sekitar pelabuhan. Yang kedepannya juga jadi Waterfront City yang di situ termasuk area wisata. Mungkin juga saya ya, tambahkan betul, kalau nanti area wisata ini berkembang cukup pesat, maka di Pelabuhan Trunojoyo juga perlu ditambahkan semacam pelabuhan kapal wisata yang dia wisata, tidak, ya tidak di pelabuhan Plengsengan, tetapi dia agak masuk, dia karena draftnya kecil mungkin 1 meter. Ya kapal-kapal speedboat gitu. Kapal Yah. Kapal Yah ya. Itu kita akomodir di Pelabuhan Trunojoyo juga. Gitu. Uh-huh. Betul. Ya, mungkin itu aja tambahannya terkait pengembangan pelabuhan, Pak. Tapi secara umum pengembangan pelabuhan Trunojoyo itu sudah diakomodir di RIP sampai pembangunan jangka panjang yang areanya hanya di luasan, cukup di luasan pelabuhan itu dengan area reklamasi itu. Cuma dampaknya dari pengembangan itu yang memang harus diakomodasi di pengembangan kawasan ini, Pak. Demikian, ya, Pak. Mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Pak Urianto, sedikit Allah, mungkin dimana saya memperjelas tadi ya dari penjelasan Pak Solihin. Jadi nanti untuk area untuk perdagangan barang jasa, kemudian untuk subterminal termasuk akomodasi dan ini ya. Mungkin kemungkinan untuk wisata juga itu nanti ada di sisi selatan ya, kita reklamasi ya. Nah, itu yang perlu ada, diskusikan ada kayaknya, Bu. Usulan seperti itu ya. Itu lebarnya ke laut sekitar 50 sampai 100 meter sepanjang, kemudian sepanjang jalan sekitar 800 meter, Bu. Jadi kalau totalnya 100 kali 800 meter ya gitu. C1 itu ya, di C1 ya, Pak ya. Itu di blok 1 berapa? 12 ya? 1 coba ke blok 1, utama. 12. Sebelah kirinya pelabuhan, Bu. Di blok 12 sebelah bawahnya ya. PL itu. Baratnya siap, pelabuhan. Oke, siap. Geng. Ya, kan masih kosong gitu, nggih. Iya. Itu kalau model-model Waterfront City yang kita lihat, kita kumpulkan dari mana-mana itu bagus sekali, Bu. Itu juga menarik apa ya? Mungkin investor juga akan tertarik kalau reklamasinya dilakukan oleh Pemkab. Nah, mungkin siap. Gitu. Ya. Kalau seperti itu luar biasa, Bu. Jadi sangat menarik. Okay. Ini kan okay. Saya tadi sampaikan, monggo yang memakmurkan tuh mana yang dulu? Ternyata sama-sama tuh, Bu.
kawasan memakmurkan pelabuhan, pelabuhan memakmurkan kawasan. Jadi sama-sama yang dibangun. Monggo, monggo. Oke. Monggo Bu Ani. Oke. Oke. Sebentar, Pak. Ini sekedar saran masukan. Karena proses RDTR ini kan sudah sekarang proses pembahasan di Dewan. Tadi saya barusan bicara dengan pihak PUPR. Maksud kita, apa yang menjadi gambaran ini bisa di-cover. Karena apapun kalau itu tidak ter-cover di RD, jadi bahaya, Pak. Bumerang di kita. Ya. Makanya mohon PUPR untuk bisa menjelaskan sampai sejauh mana kira-kira bisa tidak di-cover ini. Monggo Pak Tri. Oke. Di depan sini. PUPR, ya. Monggo Pak Tri. Ya. Terima kasih atas sesuatu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, sebelumnya mohon maaf Pak Wur ya. Ini kan kami selesai dari penyusun RDTR. Ini kami masih belum mendapat gambaran yang jelas tentang kawasan ini. Pertama terkait dengan tadi Pak Wur bilang bahwa kawasan ini lingkupnya adalah mulai dari Poltera sampai pembensin. SPBU. SPBU, ya. Tapi di dalam gambaran tadi kok melebar sampai Minapolitan. Kalau menurut saya, itu mulai itu dari... ekstra aja, Pak. Ya. Kalau menurut saya, kalau yang dikatakan oleh Pak Ur pertama, berarti mulai dari zona 1.1 sampai zona 2.1. Nah, 2.2. Mal itu, ya. 2.1, ya. 2.2, Pak. Kalau yang SPBU, SPBU kan masuk tambahan, masuk 22. 22 ya. Masuk, jadi kan enggak sampai ketiga ya, Pak Ur ya. Enggak sampai tiga ya. Ekstra nah, aja. Ya, jadi kami mohon mungkin nanti pembahasan ini lebih didetailkan ke situ. Jadi termasuk rencana pengembangan kawasan itu bagaimana? Nah, nanti lokasinya seperti yang dimohon Pak Edi tadi ada terminal rencana di mana? Nah, bagaimana perwujudannya? Termasuk tadi dikatakan oleh Pak Ur juga ada pengembangan perjas 100 meter di wilayah selatan, di wilayah kawasan lindung, ya. Ya. Jadi, nah itu kami juga ingin konkretnya. Setahu saya, kami sudah melakukan delineasi, itu tidak ada. 100 meter di sana itu termasuk sudah pantai semua, enggak ada, tidak bisa dikembangkan oleh perjas. Jadi kami mohon konkretnya Pak Ur, jadi sehingga kami tidak kesulitan dalam mewujudkan di RDTR. Benturan ya. Nah. Ya. Ya, jadi kami mohon laporan akhirnya nanti, kalau menurut saya kan ini sebenarnya kan pembahasan draft laporan akhir ya. Jadi kami melihat masih kami belum mempunyai gambaran. Jadi laporan akhirnya nanti bentuknya karena apa dan saya nanti mengakomodirnya bagaimana kami juga belum jelas, Pak Ur. Jadi tolong termasuk konsep Water Town City ini, ya. Ini bagaimana konsepnya mengembangkannya ke arah selatan. Sebab di situ ditetapkan kawasan lindung oleh mangrove oleh provinsi. Jadi apakah juga pihak konsultan ini sudah, tadi memang katanya sudah, kalau sekilas katanya sudah melihat RZ3BP, tapi ketika kami berkonsultasi ke sana, saat menyusur RDTR Jamplong itu, kami juga harus berjuang mati-matian untuk mewujudkan ini, karena memang di daerah termasuk Poltera itu juga kami masih diungkit lagi, walaupun itu sudah resmi menjadi wilayah studi yang sehingga bisa dikembangkan di kawasan lindung ya, tapi itu masih menjadi perdebatan di provinsi Pak Wu. Jadi saya harap gambaran pelabuhan pengembangan kawasan Tadan ini betul-betul bisa diimplementasikan. Jadi laporan akhir ini tidak hanya seperti wacana, tapi kami sulit untuk menetapkannya di menetapkannya. Jadi paling tidak sudah ada peta-petanya di sini mau dibangun di sini nanti. Water transition, bagaimana konsepnya, bagaimana. Nah, jadi tidak hanya seperti wacana umum aja. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi saya berharap laporan akhir ini bisa membantu kami dalam menyelesaikan RDTR Jamplong.
Ya, siap, mungkin siap. Itu Aur. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Matur nuwun. Iya Pak Tri, saya kira betul Pak, nanti coba kita pergi ke lebih detailnya lagi, termasuk setiap langkah kita itu selalu di-compare dengan legalitas RDTRK, RTRW, dan sebagainya ke atas. Saya kira demikian memang, nanti kita akan buat matriks, tabel gitu, setiap area yang kita usulkan, itu di-compare dengan aturan atau regulasi di atasnya bagaimana, termasuk dengan yang dekat. Ijit Pak Ori, Pak Ori, gimana Pak saya... Ijit? Jadi yang disarankan sama yang dari PUPR itu, kalau kita baca draft Bapak di bab 5 itu, sudah ada itu Pak prolognya itu ya. Kan Bapak sudah membuat tabel juga breakdown ya. Cuman kalau lebih mendekati biar nanti teman-teman OPD, ini kan ada lapisan kebijakan kan, lapisan kebijakan di tingkat 2 itu di kita, OPD Sampang, mana yang provinsi, mana yang pusat. Kalau tadi kita bicara tentang masalah threshold yang L menjadi T itu kan nanti kebijakan pusat berarti kan. Nah pusat sekarang pak. Kalau ya ini fungsi dari konsultan kan di sini kan di samping memberi wacana pusat juga pak. Memberi arahan, rekomendasi. Nah nanti yang di bab 5 Pak kalau bisa dipertajam lagi breakdown usulannya mana yang level kebijakannya di level kabupaten Pak? Kabupaten mana, level provinsi mana, level pusat mana. Nah, yang di level kabupaten, sebelum Bapak bikin pindah rekomendasi, bisa diskusi dengan OPD. Yeah. Misalnya tadi dengan PUPR, kira-kira mereka membayangkan apa, gitu. Lalu yang misalnya perikanan membayangkan apa, gitu. Jadi, yang bayangan programnya itu juga mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh teman-teman masing-masing yang OPD teknis. Jadi termasuk misalnya pengembangan kawasan industri UKM itu yang sudah ada kan di masing-masing blok ini kan. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman di Bapeda kira-kira yang UKM yang sudah eksis mana lagi yang kita bisa kembangkan itu kita diskusi dengan OPD perdagangan perindustrian gitu. Jadi keinginan saya sih rekom akhir Bapak itu mulai mendekati aplikasi Pak. Untuk sampai ke sana ya didiskusi dengan tengah-tengah OPD. Kira-kira yang Bapak usulkan, di samping kita harus realistis ada masalah apa gitu. Ada masalah yuris, ada aturan, ada misalnya reklamasi kan itu kebijakan provinsi. Gitu kan. Lalu seperti itu. Jadi sebelum sampai ke final, rekomendasi final diskusikan dengan tengah OPD, bayangan-bayangan Bapak itu. Betul sekali. Ini yang di bab 5 sudah oke Pak, tinggal kalau biasa kita kan pakai analisis SWOT itu ada problem existing-nya, ada masalahnya, ada ini juga, ada peluangnya gitu. Ya, ada peluang, ada. Ya, di bab 5 rancangan umum sudah oke, tinggal ditambahin aja Pak. Kalau bisa lapisan kebijakannya di mana posisinya gitu. Oke, Pak Yudi. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Monggo nanti akan semua kita tindak lanjuti. Ini saya kira bagus sekali masukan-masukannya. Masing-masing OPD nanti juga akan kita parani, kita repoti. Oke, Pak Uri. Oke, Bu Ani. Mungkin ini kan kita belum memperoleh secara lengkap ya draftnya. Kemudian analisisnya gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah diadakan perbaikan-perbaikan, draftnya itu dikirim ke kita ya. Dikirim ke kita lengkap dari bab 1 sampai bab 7, mungkin nanti kita juga ikut mengkoreksi lah, khawatir ada kata-kata dan sebagainya, kita ikut mengoreksi di internal kita, termasuk nanti di Pak Edi juga ikut mengkoreksi, nanti sebelum bermain betul-betul jadi dokumen resminya seperti itu. Jadi semua masukan tadi masukkan dulu, kemudian ada analisis-analisis yang tadi betul bahwa rekomendasi kita memang harus betul-betul aplikatif, terutama memang kesesuaian antar dokumen. Karena untuk pelabuhan ini ada beberapa dokumen sudah disusun, ada RUP pelabuhan sudah ada, kemudian juga ini PU dalam rangka untuk penyusunan RDTRK Kecamatan Camplong. Ini juga harus sinkron. Gitu.
agar nanti ketika pengembangan betul-betul memang dokumen-dokumen atau mungkin aturannya mendukung atau yang menjadi syarat dari pengembangan kawasan itu memang sudah ada atau sudah direncanakan secara matang di dalam semua dokumen gitu, ada kesinkronan di antara dokumen gitu. Mungkin setuju sekali Bu Ani. Masukkan lagi nggih. Kan kebetulan saya di apa itu penataan ruang juga. Sebelumnya harusnya pada waktu ada pada waktu delineasi kawasan konservasi lindung itu kami perlu juga untuk ini untuk meng-cross-check istilahnya bahwa yang dilepas dari Poltera kan awalnya memang ada kawasan konservasi itu bisa nggak dipindah kawasannya tegakannya di apa ini dekatnya pelabuhan. Nah, kondisi eksistensinya memang belum kita cek, tapi sudah ada kondisi di kawasan sekitar pelabuhan itu rapat, itu dipertahankan. Nah, idenya kami dari tim leader Pak Solihin itu, nanti kerapatannya ditambah, terus menggantikan yang akan digeser jadi waterfront city. Memang lazimnya itu ada semacam FGD yang kita langsung ketemu dengan apa itu Bapak-Ibu di SKPD, minimal terkait dengan peta-peta tadi. Ini sudah digaris, kenapa misalnya kawasan KI-nya itu belum kita garis, tapi memang sudah diakomodasi. Gitu. Jadi memang harus apa itu ketemu dengan SKPD minimal dengan Zoom dan apa ditindaklanjuti dengan apa itu istilahnya konsensus gitu. Terima kasih Bu Ani Mas. Kalau Pak Arwi, kalau lingkungan hidup gimana Pak tanggapannya terhadap kawasan mangrove itu Pak, terutama daerah-daerah yang memang mangrove-nya nggak ada Pak. Oh, iya. Di pihak SKPD monggo. Iya. Monggo Bu Ani mungkin. Baik, ini juga ada beberapa ingin memberikan saran-saran perbaikan nanti biar lengkap semua. Tadi saya setuju memang rekomendasi itu nanti ketika tindak lanjut tentunya sudah ada saran-saran ya. Misalnya nanti ketika kita mau reklamasi gitu ya, maka ini izin yang diperlukan di provinsi seperti apa, kemudian arahan terhadap kawasan lindungnya seperti apa dan sebagainya gitu. Nanti mungkin itu lebih detail dituangkan di dalam rekomendasi. Ini mungkin beberapa OPD juga perlu memberikan masukan gitu dari perikanan dan dari DLH juga. Kemudian Pak Rahman ya mungkin ya. Pak Rahman ingin memberikan masukan dulu, silakan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat familiar dengan Bapak Ur. Mohon maaf, ini lagi masa. Siap. Ya. Okay. Ini Bapak Ur, ya kami memang ditugas oleh pemerintah Kabupaten Sampang untuk menata kawasan di sekitar pelabuhan Trunojoyo dengan tujuan untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya agar keberadaan pelabuhan tersebut selain memberikan sarana-prasarana transportasi kepada masyarakat, maka kami juga mendapatkan suatu nilai lebih. Itu yang utama. Yang kedua, karena saya berpikiran, pemerintah daerah berpikiran, keberadaan satu pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya yang tentunya tidak dikelola oleh pelabuhan itu sendiri. Sehingga kami berinisiatif melakukan suatu kajian agar dalam memberikan support kepada pelabuhan ini kami terarah gitu loh Pak Bu, Pak Bu, Pak Ur. Dan kami karena kami di sini lagi menyusun RDTR, harapan kami dari kajian ini memunculkan suatu rekomendasi tentang pemetaan di kawasan sekitar terminal pelabuhan tersebut. Seperti misalnya secara normatif Pak Ur bahwa kawasan di sekitar pelabuhan itu peruntukannya adalah untuk sarana prasarana yang mendukung aktivitas pelabuhan. Ini kuncinya kan di situ. Misalnya bagaimana pelabuhan itu bisa lancar, butuh terminal sub atau dan seterusnya. Nah, seperti itulah yang kami minta. Kemudian juga butuh jasa, perdagangan dan jasa. Nah,
Ya. Untuk kajian ini kami bisakah diberikan semacam lokasi atau kawasan delineasi ya. Secara betul. Ilmunya Pak Ur bahwa dengan pelabuhan seperti ini maka sebaiknya terminal ada di sini, sebaiknya pergudangan ada di sini, sebaiknya sarana perdagangan dan jasa ada di sini. Apakah tidak bisa sampai ke situ Pak Ur kajian ini? Ya. Yang kedua yang saya minta ya, karena ini saya jadi saya baca judulnya aja adalah kawasan sekitar pelabuhan. Saya berharap tidak menyentuh pelabuhannya Pak Ur. Karena pelabuhan sudah ada otoritas sendiri bagaimana mengembangkan. Kalau saran kepada pihak pelabuhan Tetapi kalau masuk terlalu dalam ke sini, saya kira ini membuang-buang lembaran begitu ya. Yang ketiga, di situ kawasan lindung, harapan kami tidak terlalu banyak melakukan intervensi tetapi sekedar mengarahkan bahwa kawasan lindung ini kami punya konsekuensi luar biasa. Seperti tadi Bapak dari tingkat provinsi menyampaikan apakah bisa menambah kerapatan di titik yang lain sementara titik yang lain dikurangi, kan gitu maksudnya. Ini sudah ada aturan tersendiri. Jadi yang saya minta, yang kami minta dari pemerintah adalah sarana prasarana apakah yang mendukung aktivitas kepelabuhanan terutama di pelabuhan Trunojoyo Sampang. Ya, Bapak pasti tahu bahwa kalau pelabuhan itu pasti ada ABC dan seterusnya pasti tahu. Kami yang nggak tahu gitu. Nah, kalau sudah ditetapkan begitu, maka kami akan masukkan ke RT/RDTR kan gitu Bu. Yang dipegang saya di hard copy ini, saya belum mendapatkan seperti itu. Sehingga masih memang secara RT/RW kami menyiapkan di Desa Banjar Telela. Di situ ada kawasan industri di RT/RW kami, di rencana pola ruang. Tetapi yang kami harapkan di situ, di sekitar blok-blok, Bapak juga harus menghitung seberapa luas sebenarnya sih dengan kawasan pengumpan lokal ini butuh kawasan penyangga, butuh kawasan inti di sekitarnya, tapi bukan di dalam pelabuhan, karena pelabuhan sudah diatur oleh RIP pengembangannya. Jadi mohon sekali lagi pada perbaikan selanjutnya yang saya harapkan adalah adanya arahan-arahan kami di situ yang sudah menetapkan. Oh, kalau pelabuhan butuh A, lokasinya yang cocok di sini. Apakah bisa sampai di situ? Kalau tidak, kami harus bangun lagi, kajian lagi begitu Pak. Terima kasih Pak Ur, Pak Ur. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rahman. Siap-siap. Turun Pak Rahman. Ini banyak masukan. Cuma harus seimbang antara ini, antara kalau Pak Rahman kan dalam tanda petik kan tidak terlalu masuk ke pelabuhannya. Di lain sisi dari Pak Edi kan harus lebih masuk ke pelabuhannya. Gitu Bu. Nanti yang ngimbangin Bu Barda aja. Monggo, terus putih sayanya. Ini kan saya lagi ya ada apa ya semacam ini dalam tanda petik kan mana yang ditekankan ya. Bu menanya ingatan Bu Ani terus pun ya, yang mungkin Bu Ani memberikan apa ya semacam arahan juga bagi kami yang mana yang harus di lebih ditekankan gitu dalam waktu yang tidak panjang ini kan. Gitu. Monggo Bu terus pun halo. Ya. Ya. Kalau dari saya ya, memang terima saya kasih. Memaburkan kawasan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya karena kami baru pertama ikut di sini, tapi kami juga akan menyampaikan apa yang perlu disampaikan di sini. Di sini saya dari Delha, Pak. Nama saya Musali. Di sini saya masih belum melihat dampak-dampak penting yang ditimbulkan dari pengembangan kawasan sekitar pelabuhan ini. Jadi inginnya kami mengetahui dampak-dampak perubahan-perubahan yang terjadi jika pengembangan-pengembangan ini dilaksanakan. Jadi dapat ada solusi untuk pencegahan pencemaran-pencemaran yang dilakukan setelah adanya pengembangan kawasan
sekitar pelabuhan. Terima kasih, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin dari tim ada yang ingin anggapi, Pak Solihin, Pak Arwi, monggo. Ya, Pak, saya sedikit aja, Pak, ingin menekankan, Pak, ya. Apakah zona green belt di pantai selatan Sampang ini sudah ada zonanya, Pak? Yang kalau Undang-Undang 27 itu kan menyarankan minimal 100 meter itu, Pak. Itu apakah sudah diplotkan gitu? Sehingga kalau memang sudah diplotkan kan kita nggak bisa kemudian mereklamasi. Tapi kalau memang itu belum diplotkan areanya atau koordinatnya, itu usulan kita sih memang agak digeser ke tengah sedikit, Pak, sehingga lahan dari jalan itu bisa kita lakukan reklamasi sedikit gitu. Nah, mudah-mudahan sih zona green bed-nya itu sudah atau belum diplotkan secara pasti, ya. Iya, Pak. Mungkin ya, mungkin dari pihak Bapak Peda atau OPD yang lain bisa. Ini soalnya menarik ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini untuk apa itu waterfront CT itu dengan arahan ini saya lebih spesifik lagi, ini green waterfront CT itu depannya yang di arah jalan itu ada rest area gitu, Pak. Di belakangnya ada waterfront CT yang menghadap perumahan-perumahannya menghadap ke laut. Nanti ada dermaga-dermaga kecil-kecil gitu dari kayu. Nanti ada kapal-kapal yah kecil-kecil tadi yang bisa mendarat atau pergi dari sana. Ini cuma ide-ide aja, tapi monggo ini balik lagi ke arah legalitas tadi. Legalitas tadi perlu dirapatkan bersama atau kita mintakan informasi dari provinsi, mungkin dari masing-masing OPD juga. Kita nanti mohon masukan-masukannya. Monggo, Pak, Bu. Okay. Saya mungkin nambahkan, Pak Ari, sedikit, Pak, ya. Sebelum yang lain, di beberapa kawasan atau daerah itu sudah mulai dikembangkan perumahan di atas laut, Pak. Itu satu yang dia menghadap ke laut langsung, transportasinya dengan menggunakan perahu atau speedboat, ya. Seperti di Batam itu sudah mulai banyak oleh Singapura dikembangkan di utara itu kan perumahan-perumahan laut, ya. Terus yang kedua, kalau kita mengacu pada hutan mangrove yang agak besar di Kalimantan, itu juga sudah banyak dikembangkan wisata-wisata di atas mangrove, Pak. Termasuk ya, hotel di atas mangrove, apa rumah makan di atas mangrove, dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalau mangrove-nya nanti tambah rimbun di daerah sini, pengembangan wisata itu bisa ke wisata alami seperti itu. Iya, wisata mangrove, terus sekali. Nah, baru untuk rest area dan perdagangan, itu memang butuh lahan yang aksesnya juga gampang, ya. Salah satunya memang pinggir jalan langsung, Pak. Nah, kalau sebelah utara jalan itu sudah penuh dengan perumahan, maka yang paling gampang adalah mereklamasi sisi selatan. Nah, itu berpikirnya saya seperti itu waktu menyusun kawasan ini, gitu. Nah, itu semua kunci-nya kalau area green bed-nya itu bisa kita geser sedikit ke arah selatan, gitu. Kita atas kita lagi. Demikian, Pak, tambahan. Monggo. Terima kasih, Pak. Monggo, dari Peda, nanti masalah dari apa itu lingkungan, dari peda lingkungan itu juga dulu, kita. Monggo. Baik. Oke, Bu Ani. Pak Ori dan tim, jadi zona hijau atau green belt itu kan memang kalau di kawasan-kawasan di daerah Taden itu sudah ditentukan di dalam RCBP, gitu ya. Tetapi sebetulnya di dalam RCBP itu termasuk juga yang akan kita laksanakan nanti di sekitar Marparan di sana sebagai kawasan wisata. Kami sudah pernah minta izin, gitu ya, sudah pernah berkoordinasi dengan provinsi. Sebetulnya diperbolehkan. Jadi kalau itu kawasan mangrove, itu adalah syaratnya adalah tidak ada bangunan yang permanen. Kalau kita mau membuat wisata misalnya di kawasan mangrove boleh, tetapi memang tidak disertai bangunan yang permanen. Tetapi untuk kebutuhan pelabuhan ini tentunya kalau reklamasi pasti ada bangunan yang permanen, gitu ya.
saya kira ini nanti sebetulnya kawasan hijau itu tidak ansin nanti tidak bisa berubah, bisa juga berubah. Tetapi sudah diikuti dengan kajian. Dalam hal ini nanti kan di dalam dokumen ini dikaji bahwa ini adalah untuk kepentingan atau peruntukan dalam rangka untuk mendukung sarana prasarana di pelabuhan. Kemudian tentunya ada konsekuensi-konsekuensi dari pengembangan ini. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Solihin bahwa nanti ketika ini ada mangrove maka harus ada penggantian mangrove dengan kerapatan yang sebagainya itu. Ya. Tentunya ini perlu koordinasi lebih lanjut nanti, tetapi pada prinsipnya bahwa dalam rangka untuk pengembangan itu, walaupun ini di dalam SCBP sudah dinyatakan sebagai green belt gitu ya, ada beberapa kebijakan yang memang masih bisa kita laksanakan, tetapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan dan diikuti dengan kajian yang ensif gitu ya, bahwa nanti kewajiban kita itu apa dan sebagainya, apalagi kalau memang di dalam kajian kita ini adalah betul-betul kebutuhan dalam rangka untuk mendukung sarana-prasarana pelabuhan yang sudah kita bangun ini, seperti itu. Kalau untuk wisata tadi, sedangkan Pak Sulimi, sebetulnya kita sudah pernah koordinasi, pada prinsipnya boleh, kawasan Green Belt itu boleh, tetapi memang ketika ada mangrove yang kerapatannya tinggi, ini tidak boleh ada bangunan yang permanen. Itu yang arahan dari provinsi. Tetapi nanti untuk kesempurnaan dari dokumen ini, ketika kita sudah lengkapi dan sebagainya, mungkin akan lebih sempurna lagi kalau memang disertai nanti lebih sekali lagi dikoordinasikan dengan OPD-OPD, termasuk juga nanti mungkin dengan mohon bantuannya baik Pak Solihin maupun Pak Arief ya nanti untuk berkoordinasi juga dengan provinsi gitu. Seperti apa sih nantinya ketika kita memang ada rencana untuk ada reklamasi di sekitar pelabuhan Trunojoyo ini. Mungkin itu enggak Pak Wur. Ini Pak Wahyu. Tambahkan siap Bu Ani. Silakan Pak Solihin. Ya, terkait dengan mangrove ini kan hal yang sangat sensitif, Bu. Saya kemarin di himpunan pesisir itu ada kasus di Banyuwangi. Punya pelindo itu, Bu. Jadi ada mangrove di tanah pelindo, kurang lebih 3.000 pohon itu. Itu mau ditebang oleh pelindo untuk dikembangkan sebagai area bisnis mereka. Nah, isu itu kemudian dilempar ke publik dan akhirnya gagal gitu untuk dieksekusi. Ya. Karena hampir seluruh Indonesia untuk LSM yang bergerak di mangrove ini semua berteriak ya, melakukan petisi. Hingga batal surat kabupaten itu Banyuwangi untuk merenovasi atau menggeser mangrove itu meskipun harus mereka siap mengganti 3 kali lipat ya. Sehingga emang isu itu jadi sangat penting gitu. Nanti maksud saya pada saat pelaksanaan reklamasi di daerah pantai ini itu isunya jangan reklamasi dulu yang kita munculkan ke publik gitu. Sebelum mangrove itu dilaksanakan gitu. Artinya emang harus sinkron gitu, ya antara penanaman mangrove di depan itu dengan reklamasi. Artinya jangan sampai reklamasi duluan muncul ke publik, padahal mangrove-nya belum ditanam di depan. Gitu. Dibalik. Pengelolaan isu itu juga sangat penting, Bu. Terima kasih. Siap. Ya. Karena kita tahu sendiri ya, di kawasan pelabuhan ini hampir sepanjang pantai itu kan masyarakat juga mereklamasi pantai itu luar biasa. Ya. Iya, itu existingnya itu. Kita tidak ingin ikut-ikut dengan masyarakat yang mungkin ilegal dan sebagainya. Maka ketika nanti ada arahan bahwa untuk sarana pendukung ini harus berada di selatan atau sejajar dengan pelabuhan dan di situ mungkin harus ada sedikit reklamasi dan sebagainya, maka mungkin di sekitar pelabuhan ini sebelah barat pelabuhan itu memang ada mangrove-nya tidak gitu, itu yang perlu kita lihat ya, ada mangrove-nya tidak yang dekat ya itu yang perlu kita lihat. Kemudian juga di dalam dokumen nanti perlu diadakan kajian yang lebih ini lagi, lebih detail lagi bahwa nanti ada di situ akan diadakan untuk pembangunan sarana pendukung dan sebagainya, maka mungkin secara ini lebih dahulu dikaji apakah betul-betul memang di situ tidak bisa diadakan
reklamasi atau tidak, atau mungkin di situ masih ada mangrove, atau mungkin di situ sudah bebas mangrove dan sebagainya. Ini yang perlu diinikan, Pak. Dilihat lebih detail lagi nanti. Ya, siap. Ya, kalaupun kalaupun sekarang itu ternyata ada, memang di situ adalah kawasan ada mangrove, maka dalam dokumen ini sebaiknya lebih awal sekarang ditentukan alternatifnya gitu. Kalau tidak bisa untuk reklamasi, maka sudah ditentukan alternatif-alternatif pembangunannya di mana kira-kira nanti yang untuk apa namanya melengkapi surprise ini. Kalau memang tidak memungkinkan gitu ya, memungkinkan ya. Untuk diadakan apa namanya reklamasi di wilayah selatan ini. Ya, memang kalau nanti sama sekali tidak boleh di utatik selatan itu, Bu, ya kita cari alternatif tempat di utaranya, Bu. Ya, nanti mohon Pak Solihin dikoordinasikan dulu, mungkin di Dinas Kelautan Provinsi, gitu ya. Jadi nanti ada alternatif-alternatif, gitu ya. Diikuti dengan alternatif Pak Uri, di alternatif berikutnya, bila memang tidak bisa digunakan pada kawasan utara, gitu. Selatan, gitu ya. Ya, siap. Siap, Bu Ani. Sebagai informasi mohon izin, di Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 itu dilakukan pemetaan cadangan konservasi. Kalau berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2018, memang ada, Ibu, di Camplong itu kawasan konservasi. Tetapi itu tadi, apakah tutupannya di 2019 masuk ke cadangan apa belum? Nah itu tadi, nanti kalau yang kami tahu existing di barat di meter ke 900 itu memang ada tutupan, tapi dari pas 0 meter sampai ke barat 800 meter itu kosong. Jadi memang ada kajiannya, terus apa itu kalau berdasarkan existing apa yang dipetakan di provinsi itu memang luas, tapi kalau di existingnya apa itu lebih kecil. Ini coba nanti kita cek lagi. Namanya sama, Pak Wahyudi Cetro Siswoyo di provinsi itu, di Ayani 152. Terima kasih, Bu. Nanti kami cek. Ya, terima kasih nanti Pak Ari memang dicek ya. Nanti kemudian kalaupun nanti memang dalam dokumen itu termasuk kawasan konservasi dan sebagainya yang sudah harga mati tidak boleh kita lakukan reklamasi, maka mungkin ada alternatif lainnya nanti untuk melengkapi. Ya. Gitu. Jadi yang penting tadi mungkin saran juga sebetulnya kita tidak merencanakan apa yang ada di dalam pelabuhan, tetapi kita melengkapi gitu ya, melengkapi kebutuhan pelabuhan itu termasuk tadi mungkin di dalam yang singan ferry tadi betul ada sinkronisasi dengan RP pelabuhan dan sebagainya, termasuk nanti ada kebutuhan angkot untuk apa namanya moda transportasi di dalam pelabuhan sendiri lah, itu mungkin bisa dijadikan diberikan sedikit rekomendasi terhadap ini, walaupun kita berbicara masalah kawasan, tetapi ada hal-hal yang memang harus kita berikan saran itu ada di dalam pelabuhan, boleh seperti itu. Tadi kita sudah konsultasi dengan Pak Edi, hal-hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi tugas pemerintah daerah untuk menyediakan akomodasi dan sebagainya, boleh kita memberikan rekomendasi di dalam dokumen ini sekalian. Oke, dari perikanan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ketemu Pak Orianto lagi. Ini sudah 20 tahun enggak ketemu. Nyusul Pak, Pak Sopo Pak. Pak Wahyu, Pak, absen, Pak. Wah, alhamdulillah, Pak Wahyu. Monggo, Pak Wahyu. Ketemu lagi, Pak, di pelabuhan yang luar sama. Luar biasa, ya, Pak Wahyu. Oke, siap. Ya, saya melanjutkan dari Bu Hani, Kepala Bapilit Bangda. Saya menambahin aja, Pak. Saya lihat di sini kan ada blok 1, blok 2, blok 3. Nah, ini blok 3 ini ada blok tambahan, Pak. Kalau lihat di pembagian blok ini kan blok tiganya kan enggak masuk, Pak. Itu kan hanya Taden sama Banjar Talela. Nah, sementara blok 3 ini ada di Tanjung, Pak. Di Tanjung. Nah, kebetulan di situ ada PPI. Ini dulu yang bangun memang
dari pusat Pak, menjadi masih belum ada Undang-Undang 23 tahun 2014 itu Pak. Jadi setelah itu berlaku diserahkan kepada provinsi. Cuman di situ Pak, di PP itu di dalamnya ada TPI Pak. Ada TPI Pak. Ada TPI itu Pak. Nah kebetulan TPI, ya, Pak. Raperdanya tahun ini itu sudah kita dibahas dengan Dewan. Insya Allah tahun ini sudah selesai. Nah kebetulan kemarin kalau ini tidak ada pandemi Pak, Februari ini kita adakan sosialisasi terkait dengan penggunaan TPI kembali. Dan ini sudah kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dan mereka welcome Pak. Welcome. Nah kebetulan juga mungkin satu bulan yang lalu Komisi 2 ini ke provinsi. Intinya kalau bisa tidak hanya TPI tapi PP-nya diambil alih lagi kepada kabupaten. Siap, karena ini kan termasuk daerah imbas nanti dampak daripada pelabuhan Trunojoyo. Leres, betul sekali Pak. Ini dampak, selalu dampak. Jaraknya ya betul. Agak lumayan Pak, agak lumayan sekitar 1,5 kilo. Nah di sebelahnya TPI ini ada pasar ikan Pak. Informasi aja ini Pak Or. Di pasar namanya Pasar Tanjung. Ini kebetulan Kementerian KKP, ini kebetulan saya sudah rapatkan mungkin dengan Bapak dan Pak Asisten yang mimpin, Pak Asisten 2. Ini tahun 2021 akan dibangun tempat pasar ikan bersih. Wow, siap. Pasar ikan bersih. Nah itu nanti juga akan berdampak dengan pembangunan kawasan sekitar Pelabuhan Trunojoyo, meskipun itu hanya Paten dan Banjar Daerah. Ini hanya mungkin tambahan aja Bapak, nanti sebagai tambahan aja. Nah, syaratnya ya kemarin kan ini kita harus buat kajian dulu Pak. Kalau cuplinya sudah ada, terus kemarin sudah ditinjau langsung dengan direkturnya, dan ini sudah dapat dukungan juga dari Wakil Ketua Komisi 4, ya kebetulan mantan Bupati Probolinggo, sohibnya Pak Bupati Sampang, dan mereka akan merespon ini. Cuman ini memang daerah harus butuh satu Pak, ada pembebasan yang di belakang sama kajiannya. Ini nanti dampaknya juga luas Pak. Jadi di Tanjung ini memang sudah terkenal ya pasar ikan pinggir jalan lah Pak. Nah mudah-mudahan sudah diakomodir dengan pasar ikan yang semi-semi bersih lah, pasar ikan bersih. Seperti pasar-pasar semi-modern lah, modern yang ada di Sampang ini. Itu aja Pak. Mungkin kalau Minapolitan ditaruh di Banjar Talela, perlu pendalaman lagi Bapak. Karena pusat-pusatnya itu ada di Tanjung sama, di Tanjung Pak pusatnya. Di itu Tanjung. Ada pelabuhan, ada PPI, ada TPI di situ. Juga di sebelahnya ada pasar ikan atau orang-orang ikan. Yang di situ. Ini menjadi kajian aja Pak Jandi Pak. Apakah tetap Minapolitan itu ditaruh di Banjar Talela? Saya kira itu Pak, maaf Pak. Pak Kanto, tambahan dari saya. Terima kasih. Saya nanya sedikit Pak, boleh Pak? Ini anu kebetulan Pak Solihin ini yang desain PPI-nya Pak. Nggih. Pak Solihin saya... yang desain PPI. Monggo Pak Solihin. Ya Pak, saya nanya sedikit. Apakah di Desa Tanjung itu Pak udah ada industri perikanan Pak? Artinya Minapolitan yang diadopsi di kawasan Trunojoyo itu industrinya. Bukan industrinya. Nah, karena dia industri terkait dengan output dari industri itu yang akan dikapalkan, Pak. Atau yang akan ditransport keluar. Ya. Kalau ikannya kan itu TPI itu hanya untuk masuk, Pak. Ikan itu bukan untuk keluar. Tapi pada saat dia kita keluarkan ikan itu keluar daerah Sampang, itu juga pertama memang agak sulit kalau dia dalam bentuk segar, Pak ya. Maka dia harus bentuk olahan industri. Nah, industrinya itu apakah di daerah Camplong itu sudah ada kawasan untuk industri itu? Nah, kalau tidak ada, itu akan diakomodasi di Trunojoyo yang aksesnya langsung ke pelabuhan kargo, Pak. Untuk keluar. Itu jadi ada industri perikanan mungkin usulannya gitu ya Pak. Bukan ada usulan industri perikanan gitu. Iya, bukan proses basah ininya ya. Kalau industrinya saya sepakat Pak, memang harus berkaitan dengan akses itu untuk keluar lah Pak. Ya. Tidak ada. Tapi jadi kalau memang tidak akan memindahkan aktivitas perikanan di Camplong Pak sama sekali tidak Pak.
Tidak, kita tetap di situ, Pak Wahyu. Tetap di Banjar, sorry, di ini, di Tanjung tadi. Tanjung. Nah, kan itu harusnya makin ditingkatkan aktivitas itu, sehingga akses apa ikan untuk industri itu jadi lebih besar, Pak. Ya, Pak, Pak Solihun, saya mumpung belum lupa, diusulkan juga lupa ya, Pak, Yudi. Direkomendasi, Pak. Ya, nanti kita akan detailkan, Pak. Iya, terus yang tadi sama Pak Wahyu juga itu, Pak. Jadi kalau ya kalau sekarang ini kan tradisional sekali itu ya pasar ikannya kan. Iya. Ya kalau buat tamu-tamu dari Jakarta kah, atau dari luar kota kan ya kurang menarik kalau bisa diusulkan ada pasar semi modern, pasar ikan gitu, Pak, di sekitar pelabuhan itu. Iya, iya. Termasuk cold storage juga belum ada itu, Pak, setahu saya di area TPI. Cold storage-nya betul, Pak. Iya, nanti itu ada masuk, Pak, di pasar ikan ada cold storage juga, Pak. Kalau dari desainnya dari KKP itu masuk juga, Pak. Dan kebetulan kapasitasnya sangat kecil itu, Pak, bukan industri, Pak. Iya, enggak apa-apa. Nanti coba. Kalau industri tetap di Banjar Karele monggo, Pak. Yang berdekatan dengan pelabuhan ini, Pak. Oke. Nanti di nanti kita kaji, Pak, lokasi yang paling strategis di mana gitu, dan yang paling layak bagaimana dan apa syarat-syaratnya harus dipenuhi dan sebagainya. Monggo ya, Pak Yudi, nanti kita coba ini masukan Pak Yudi untuk dari pasar tradisional menjadi pasar modern itu juga perlu dikaji, saya kira. Juga perumahan nelayan tadi, Pak, Pak Yudi. Iya, perumahan nelayan, Pak. Misalnya Pak Yudi, perumahan nelayan yang harus diperbaiki, saya kira setuju. Perkampungan nelayan, kemudian RBTL-nya kampung nelayan, mungkin gitu, Pak, Pak Arwi, kita juga ada perbaikan di sana. Terus, Pak, satu lagi, Pak, ini kan isu gempa Surabaya ini udah mulai menghangat, Pak. Nah, itu potensi tsunami ke Sampang itu jadi ada, Pak, kalau gempanya ada di Surabaya. Yang selama ini kan itu nggak ada sama sekali, Pak, wacana itu. Sekarang Sesar Surabaya kan sudah rame. Nah, kalau sosnya di Surabaya, itu tsunaminya bisa ke Sampang gitu, Pak. Sehingga nanti terkait dengan green bed dan perumahan nelayan itu mau nggak mau harus mengakomodasi tsunami tadi, Pak. Iya, Pak, Pak Solihun. Iya, harus kita pertimbangkan juga ini. Ya, memang isunya 5 tahun terakhir ini, Pak, yang gempa Surabaya. Pak, nggak ada tsunami, Pak. Jangan di ini. Amin, amin, Bu. Kalau patahan di Surabaya, ya harus hati-hati Sampang, Bu. Iya. Jadi nanti tadi itu maksudnya, masukan dari Pak Wahyu, Pak Ori, ya, memang kita senyampang kita membahas di blok 3, walaupun ini tambahan, di situ ada PPI, dan mungkin di blok 3 ini kan ada di wilayah Tanjung ya, di situ ada PPI, kemudian di dalam area PPI itu memang ada TPI yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya memang ada rencana menjadikan pasar ikan di Tanjung, pasar Tanjung ya, yang sudah memang ini ada, itu menjadi pasar ikan modern, ini yang akan dibangun juga oleh Menteri. Mungkin ini perlu juga ditambahkan di dalam ini sepintas saja, karena untuk pasar ikan modern ini akan dikaji secara khusus. Cuma memang di dalam dokumen ini, dokumen induknya ini sudah ada, sehingga nanti penerjemahan secara khususnya lebih, penerjemahan detailnya ada di dalam FS tersendiri, di dalam pengembangan pasar. Iya, maksudnya ada FS tersendiri. Apa-apa, ini ada di pasar Tanjung ya. Ini ada pasar ikan modern. Tanjung, Bu, ya. Ini ada komitmen dari, bahkan sudah disurvei dari KKP, dan ini akan direalisasikan nanti di 2021 gitu. Oke, sedikit nanti ditambahkan di blok 3 ini, Pak, ya. Oke, blok 3, Bu. Mungkin ada masukan lagi ya dari teman-teman OPD? Dari Kabak Perekonomian? Kabak Perekonomian? Anu perindak. Lagi perindak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Disper Dakpin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Domain kami adalah di perdagangan dan perindustrian. Jadi, Pak siapa, Pak? Ervin, Pak. Apa?
Pak Erwin. Siap, Pak Erwin. Siap. Monggo. Alumni pelabuhan. Begini Pak Ur, dalam pengembangan kawasan sekitar pelabuhan ini, satu hal kunci yang adalah kita inginkan dari kegiatan perencanaan ini adalah pembagian blok zona atau zoning dari ruang yang ada, sehingga dalam pemanfaatan kedepannya nanti memudahkan bagi Pemkab dan masyarakat untuk memanfaatkan ruang berdasarkan legalitas perizinan yang ada. Nah, dari blok 1 sampai blok 2 dan tambahan blok 3, kalau di domain kami adalah perindustrian, itu di blok 1-2. Blok 1-2 ini kawasan industrinya ada di persis di daratan depan pelabuhan ya. Pelabuhan, ya. Ya. Ini mungkin berdasarkan rencana pemanfaatan daerah sekitar pelabuhan untuk menyediakan ruang bagi industri manufaktur atau pengolahan yang akan datang. Saya kira begitu Pak Ur ya. Karena existing sekarang industri di Kabupaten Sampang di Kecamatan Camplong ini kalau bicara di Desa Camplong itu hanya ada beberapa industri yang terkait dengan seperti kerajinan kerang-kerangan, kemudian pabrik es dan sebagainya, kecil-kecil lah. Karena kita skalanya industri kecil menengah, bukan industri manufaktur. Sedangkan industri kerajinan batik itu ada di blok 3 kalau nggak salah, di timur, di Desa Dharma Camplong. Di Desa Banjar Telala tidak ada industri batik. Jadi saya kira untuk penempatan kawasan industri di blok 1-2 ini adalah berdasarkan potensi saja ya, berdasarkan rencana pengembangan ke depan saja. Gitu Pak Ur ya? Ke depan Pak, betul sekali. Artinya seperti depan, itu. Iya. Existingnya tidak ada. Akan tetapi, kalau mengingat kepada terminologi kawasan industri berdasarkan kepres berapa ya, tahun 89 kalau nggak salah, tentang kawasan industri adalah sebuah tempat yang di wilayah yang dikhususkan untuk kegiatan industri dan dikelola oleh sebuah perusahaan industri yang memiliki izin usaha kawasan industri. Begitu kalau nggak salah saya ingat. Sehingga kawasan industri yang ada di blok 1-2 itu nantinya akan dikelola oleh sebuah perusahaan. Gitu. Iya, Pak. Bukan sebuah lahan yang diperuntukkan untuk industri berdasarkan rencana tata ruang. Saya kira begitu, Pak Ur, ya. Karena kalau di tata ruang, kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri itu dinamakan kawasan peruntukan industri. Nah, berdasarkan RTRW maupun RDTR mungkin tidak ada di Banjar Telala dan di Taden sesuai dengan ruang lingkup di kajian ini. Jadi masukan kami, kalaupun ini masuk kepada blok pengembangan di blok 3, itu ada kami mempunyai sebuah industri yang sangat potensial, yaitu industri batik, dan kita akan kembangkan menjadi kampung batik, sentra batik, yaitu di Desa Dharma Camplong. Itu begitu Pak, Pak Ur. Ya. Kemudian kalau untuk perdagangan, ya saya kira sudah sepanjang koridor jalan arteri primer ini adalah kawasan perdagangan dan jasa. Jadi saya kira itu, dan terakhir kami menginginkan lebih jelasnya delineasi atau lebih jelasnya tadi disampaikan oleh Pak siapa narasumber yang pertama tadi, ITBX-nya ya. Iya ITBX-nya. Jadi pemanfaatan ruangnya, zona-zona yang ada ini terdiri dari zona lindung dan zona budidaya. Nah, budidaya. Ya, yang budidaya ini yang mana saja yang bisa kita bangun? Yang mana saja yang tidak bisa kita bangun dengan beberapa persyaratan. Itu yang paling penting, karena nanti di pelabuhan dan sekitarnya ini akan sangat cepat berkembang. Itu harapan kami, sehingga nanti
ini menjadi sebuah apa dokumen perencanaan yang matching sinkron dengan dokumen rencana tata ruang yang ada baik RDTR kemudian RZWP 3K kemudian RTRW Pak Kabupaten Sampang. Demikian Pak Ur, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Pak, siapa yang bisa merespon? Kalau kawasan industri memang belum, yang di depannya pelabuhan memang belum masuk ke RDTRK, saya kira Pak, belum masuk. Atau RTRW justru. Belum kan, berarti memang itu usaha semua ini, semua. Sudah masuk Pak Ur, mohon maaf. Jadi kami mengupload bahwa di depannya zona peruntukan lainnya. Jadi di situ termasuk pergudangan, peruntukan industri lainnya. Jadi masuk lainnya. Jadi kami sebenarnya sudah mengalokasikan Pak Ur, cuma di situ kan ada pengembangan dari Pak Ur yang lebih luas, mulai dari Poltera sampai dengan wilayah 3. Nah itu mau dikembangkan apa saja, kita yang butuhnya kan itu. Kalau menurut saya lebih baik, mengacu ke RDTR yang kita sudah berikan itu Pak Ur, kita sudah mengalokasikan. Nah itu kita manfaatkan sepenuhnya. Jadi yang sudah ada di RDTR, ya termasuk jalan lingkar yang sudah ada tembusnya itu yang hijau. Nah dari RDTR ada. Sudah ada semua, kami sudah mengakomodir mulai dari rapat dengan Pak Edi waktu di Surabaya. Kalau bisa itu jangan terlalu luas. Mungkin kalau sampai blok 3, mulai dari portal sampai blok 3 itu, penunjang kawasan pelabuhannya malah menjadi kabur kalau menurut saya. Mungkin, iya Pak Edi. Coba coba. Ya mungkin itu Pak Ur, terima kasih. Iya. Oke, Pak Ur, Pak Tri. Oke, nanti coba kita koordinasikan lagi dengan Bu Ani dan lain-lain. Oke. Siap, oke. Nanti setiap UPD punya gagasan-gagasan yang saya kira baik sekali. Nanti coba kita satukan Bu Ani, oke. Ini kan urusannya Pak Beda ini, yang sama Pak Yudi ini, yang nanti mengorganisikan semua masukan, semua usulan ini. Semuanya baik, Pak, untuk Sampang. Oke. Monggo Bu Ani, terus Bu Ani. Oke. Baik. Pak Ori, jadi Pak Yudi juga, jadi tadi semua kita sudah memberikan masukan-masukan. Jadi memang yang terpenting adalah kita ini sinkronisasi antar dokumen. Jadi apa yang sudah kita buat sekarang pengembangan kawasan tidak boleh bertentangan dokumen yang kita susun juga di RTRW, kemudian di RDTR, di RIP Pelabuhan dan sebagainya. Ini harus sinkron. Jadi hal-hal itu yang mungkin, tetapi tadi yang disampaikan Pak Tri terakhir, jadi ada kemungkinan juga Pak Tri, jadi memang kenapa yang di situ dibahas di blok 3 itu memang di situ kan kawasan ini ya industri, cuma mungkin di dalam pengembangan kawasan ini lebih didetailkan aja sebetulnya. Kalau di RDTR memang ini hanya berupa kawasan industri begitu saja, atau di RTRW kawasan industri, tapi di dalam rencana pengembangan kawasan ini lebih didetailkan lagi bahwa itu adalah industri metropolitan dan sebagainya. Senyaman juga Pak Tri bahwa sekarang menyusun juga RDTR, mungkin juga nanti Pak Tri dalam RDTR itu mungkin ada sedikit tambahan terkait dengan pengembangan kawasan ini agar juga matching dengan semua kebutuhan kita jangka panjang. Jadi ada salahnya juga kita saling melengkapi. Jadi nanti misalnya di dalam RDTR Pak Tri perlu ada sedikit tambahan-tambahan, ya mohon ini bisa diakomodir karena ini mungkin memang konsep kita adalah konsep jangka panjang yang akan sesuai dengan rencana pengembangan dan fungsi dari pelabuhan ke depan. Itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk industri ini harus ada di Kabupaten Sampang, termasuk ini adalah pemanfaatan dari PPI. Jadi PPI ini nanti akan berkembang sebagai limpahan dari Mayangan Probolinggo, ini menjadi pelabuhan besar, perikanan besar. Kemudian apa yang harus kita tangkap dari adanya PPI yang semakin besar ini, maka di sinilah dibutuhkan rencana pengembangan untuk industri minapolitan. Jadi itu hal-hal yang bisa. Jadi semua masukan tadi Pak Orianto dan teman-teman tim dari ITS, moga-moga ini menjadi bahan penyempurnaan laporan akhir. Nah, nanti Allah, setelah ada laporan akhir disempurnakan dan sebagainya, mungkin soft copy-nya saja, soft copy-nya itu bisa dikirim ke kita. Untuk kita berikan ke semua tim untuk saling koreksi agar hasilnya betul-betul implementatif. Termasuk tadi koordinasi-koordinasi kita dengan provinsi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi wewenangnya provinsi ini, mohon kami dibantu koordinasikan gitu. Saya kira itu Pak Yudi ada
ada mungkin perlu disampaikan terakhir Pak Yudi. Ya, saya terima kasih sama teman-teman semua dari tim atau dari Bapeda. Juga saya garis bawahi sebatas ini kita masih berusaha bicara tentang wacana kawasan, nggak apa-apa sampai ke level yang paling kita anggap maksimal lah ya. Tinggal kan untuk yang teknisnya mungkin ya apa namanya bisa di breakdown gitu. Nggak apa-apa, nanti kita blok 3 tetap dieksplor aja, Pak. Jadi highlight aja itu. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Buhani. Baik, mungkin Pak Asisten ada mau sampaikan fokus sudah. Itu semua. Jadi baik, terima kasih atas semua atensinya yang hadir pada kegiatan untuk rapat conference hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini akan betul-betul bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat, juga bagi pengembangan daerah kita nanti ke depan. Amin. Kami harapkan sekali lagi dari tim ini untuk disempurnakan kembali semua masukan-masukan. Apabila ada yang mau direvisi, ya mohon apa namanya, bosan-bosan gitu ya. Baik, mungkin Allah. Okay. Pak Urianto ada perlu sampaikan lagi? Oke, siap. Oke, matur nuwun. Jadi kami terima kasih banyak dari ITS. Terima kasih banyak Bu, terima kasih Pak Yudi, Pak Tony, Pak Monggo, Pak Wahyu, semua yang saya kenal, Pak Abdurrahman, siap. Ya. Ya, salam semua, salam yang sehat. Di sini, salam Pak Wahyu, semua. Pak Ervin ini adalah dulu yang membidani pelabuhan, pelabuhan Raden juga. Pak Ervin, eling. Iya, iya. Amin. Alhamdulillah. Nanti kita koordinasi Bu, selanjutnya dengan para OPD, Pak Tri juga. Jadi nanti dokumennya dikirim kita lengkap gitu yang kita akan kita saling koreksi. Baik, terima kasih Pak Yudi terutama. Kita moga-moga kita bisa segera ketemu gitu ya, segera. Siap. Amin. Segera kopdar gitu. Udah kangen, udah kangen sama Sampang saya nih. Toron Pak Yudi. Pak Urianto dan tim, terima kasih juga Pak Solifin dan Pak Adi juga terima kasih. Bantuannya. Teman-teman dari OPD yang ada di Sampang juga sampaikan terima kasih. Pak Edi khususnya juga terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan dan hari ini hari Jumat. Sama-sama. Waktunya kita juga persiapan. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.